Shalom, selamat pergantian hari. Marilah kita memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada petang hari ini akan saya mulai dengan membacakan suatu ayat yang terdapat di dalam Efesus 4 ayatnya yang ke-29. Lidah adalah anggota tubuh yang kecil, tetapi kata-kata yang dihasilkan memiliki kuasa. Lidah merupakan panca indera yang digunakan untuk mengecap. Lidah juga digunakan untuk berbicara. Panjang lidah manusia rata-rata hanyalah sekitar 8,5 cm. Kecil, tetapi dapat menghasilkan kata-kata yang berkuasa. Kuasa yang dihasilkan akan sangat baik jika digunakan dengan bijaksana, seperti memberitakan firman Tuhan, mendoakan teman-teman atau saudara-saudara kita, dan sebaliknya akan sangat buruk ketika kita menggunakan untuk marah kepada orang lain atau mengutuki orang lain. Di dalam Yakobus 3 ayat 5 dikatakan bahwa demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Karena itu kita harus menggunakan lidah kita dengan baik untuk memuji Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, dan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Agar kuasa kata-kata yang dihasilkan tidak berdampak buruk untuk kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya renungan pada petang hari ini dapat mengingatkan kita untuk menjaga lidah kita dari kata-kata yang buruk, sehingga lidah kita tidak mendatangkan keburukan, tetapi mendatangkan kebaikan untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Selamat pergantian hari dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.